Kirain galak. Ada Dalmatian. Ini ahlinya nih. Pitbull, iya. Enggak, pitbull kan. Ini ahlinya nih. Kalau dogo putih polos, baik ya? Baik. Maaf ya, kandangnya belum rapi. Nih, bulldog. Bukan, bully. Iya, ini bully nih. Karena kawin di sini. Enggak. Waktu rescue udah memang benar-benar ada isinya. Ini dagingnya nih. Daging biasanya dikasih angkat. Angkat. Dapatkan kebutuhan anabul kesayangan Anda hanya di Pet Station BSD City. Hai dog lovers Indonesia, kembali bersama Bobby San di seksi dunia anjing kita. Sekarang ada di pejantan shelter, udah mulai. Oh. Ada yang gigit kan? Hah? Gak apa-apa, gak apa-apa. Ini pak, dicepit aja. Sudah bersama dengan Ibu Susan. Ini siapa? Rama. Lagi nge-vlog juga. Ini lagi jam makan, Bu. Kita makan terus. Makan di terus. Sini all you can eat. All you can eat. Soalnya anjing saya anjing sisa. Hah? Anjing pejantan kan anjing sisa. Hah? Begitu sedikit mereka kelaparan, mereka sering berantem. Oh. Di sini nggak boleh masuk musim kawin dan nggak boleh kelaparan. Oh gitu. Jadi selalu sediain makanan itu. Iya, selalu ajakan itu. Tapi udah steril semua, Bu. Betinanya, tapi kalau yang baru datang kadang-kadang nggak keburu. Oh, oke. Okay. Kadang ada yang di rescue udah hamil. Kadang-kadang terlalu lemah untuk di steril, tapi target utama steril lah. Ya, ya. Saya nggak tahan berantemnya musim kawin. Oh gitu ya. Ini herder nih. Melanoid bukan? Kayak ada herdernya. Iya. Iya. Dia dari tempat potong. Ini. Tapi sebenarnya gini, yang memotong temennya, dia bilang, saya ini tukang potong, Bu. Oh gitu. Jangan sampai anjing saya dipotong sama teman saya. Waduh. Baru di rescue. Enggak, dia piometra. Oh, piometra. Udah disteril segala. Enggak, ini baru rescue apa enggak? Enggak, ini piometra ini. Udah agak lama. Udah agak lama ya. Dulunya mah kurus kering. Ini ada yang kayak ini nih. Donat. Galak. Donat. Donatello. Donatello sini. Donatello. Donat berdiri yuk. Donat berdiri. Loh, sini berdiri. Berdiri. Keren galak. Kini telah hadir Optimac Lawn Mixer dengan kemasan saset. Jadi, kalian sudah tidak perlu lagi mengatur pemakaian Optimac karena satu saset Lawn Mixer bisa untuk doggy dengan berat 5 sampai 20 kg. Ayo tunggu apa lagi? Pesan sekarang juga. Ini selo, itu donat. Itu udah tua banget. Ini kenapa ini? Sakit. Ini udah tua banget. Ginjalnya udah mundur. Yuk, keluar yuk. Kayak pitbull ya. Memang pitbull. Pitbull. Yuk, saya. Umur berapa dia ini? Seumur pejaten. Waduh. 12 tahun. Dia selama pejaten ini ada ya. Ada pitbull nongol nih. Oh iya, galak ya, galak. Oh dia punya tetangga. Oh. Punya rumah sebelah. Dia seumur pejaten. Seumur pejaten. 500 anjing saya udah saya bawa ke rumah Bandung. Oh, ada tempat baru. Iya, rumah saya. Rumah saya sebagian udah saya bawa. Ini sekarang ada berapa ekor sini? Ada seribuan ada. Seribu? Mau lihat ke dalam? Yuk. Saya udah diwanti-wanti, kalau kesini pakai sepatu jangan ada talinya. Oh. Pakai sepatu ini nih.
mau punya sepatu, bawa sepatu bot nggak ada. Nanti aja nanti. Ada kotoran sedikit. Nah. Ini dogo Argentina. Ini kayak pitbull, Bu. Oh, pitbull. Iya. Ini ahlinya nih. Pitbull, iya. Enggak, pitbull kan. Ini ahlinya nih. Kalau dogo putih polos, baik ya? Baik. Baik. Maaf ya, kandangnya belum rapi. Iya. Oh, disingin, awas. Itu Doberman tapi belum dikupir. Ini Rottweiler baru rescue. Kalau Rottweiler baru rescue masih bungkuk-bungkuk. Oh, Doberman. Doberman asli. Iya. Itu Rottweiler. Yang banyak itu pitbull. Saya nggak bisa dapat adapter kan ya. Ada Dalmatian. Ini Dalmatian kelima. Hah? Di rumah Bandung masih 4. Oh. Dalmatiannya kelima. Yang kelima. Doberman. Doberman yang keberapa ya? Saya sampai lupa. Kebanyakan pitbull. Ini pitbull ya, Bu? Pitbull. Itu kenapa yang di kandang ada yang dilepas? Dia gigit yang ini. Oh. Tapi dikeluarin kok. Dikeluarin, kandang kita juga gede-gede. Kadang-kadang saya lepasin jalan. Kalau dikeluarin gigitin yang ini. Oh, anjing berantem. Kampung kan sifatnya jahil. Iya, iya. Kakinya diambil. Itu sebelah sempat siapa? Sama. Monyet. Monyet. Oh, ada monyet juga. Ada. Rescuean juga. Monyet kan dimakan. Rescuean. Oh. Kalau beruk-beruknya rescuean, bukan punya saya. Mau lihat? Mau. Tapi hati-hati yang ini copet nih. Oh, ada copet. Dia senang kunci mobil. Aduh, nggak ada, nggak kunci mobil. Sama kamera hati-hati. Rama hati-hati jagain. Oh, nggak usah masuk dah. Saya nggak, saya takut ya, jangan, dari luar aja. Dari sini aja lihat dong. Bukan takut sama monyetnya. Itu beruk namanya. Oh, Uni. Oh, beruk ya. Oh, dia tangannya bisa molos. Bisa iya. Iya. Banget. Nyender harus begini jalannya. Iya. Oh, mesti minggir. Banyak pitbull, yang paling banyak tuh pitbull. Memang yang dibuangin tuh pitbull. Itu dibuang karena apa? Galak? Karena kalau zaman covid mah banyak pemilik yang pergi meninggal. Oh. Kalau zaman ini, kalau galak ya enggak. Pitbullnya mah enggak galak, cuman persepsi masyarakat bahwa pitbull itu galak. Oh. Dia galaknya kan ke temennya. Iya, iya. Ini tanah berapa gede ya? 5.000. 5.000 meter. Tuh anjing itu. Nih, bulldog.
Bukan, bukan, bully, bully. Iya, ini bully nih. Ini nggak bisa makan dog food. Kenapa? Kalau dia makan dog food kulitnya hancur, jadi cuma nasi sama ayam. Jadi yang di kandang yang galak ya? Ya, enggak, yang di kandang cara rutin dibawa jalan. Tapi dia nggak galak ke orang, dia galaknya ke temennya. Oke. Nanti habis semua. Kalau yang anjing kampung gini karena baru rescue, takut kabur. Eli. Iya, ini telinganya. Putus. Bukan saya yang kerja. Udah kayak gini telinganya dari dapet. Ini hematoma. Iya. Hematoma, daripada ya. Repot dia potong kan. Iya. Beda juga ya, dari luar kelihatannya kecil loh, Bu. Ya. Yang kayak gini lagi persiapan mau dikeluarin matanya tapi nunggu. Kan ini 90%. Ya, 90% anjing rescuean itu parasit darah. Oh, ini matanya udah rusak. Iya, kita mau angkat tapi nunggu. Itu ada yang kawin. Darahnya bagus. Iya, itu selalu. Ah, ya ini benar kalau baru dapat. Yang kawin kan selalu ada. Juga kadang-kadang ada yang papi ya. Iya, tapi pasti kampung rasnya mas saya. Kalau ras yang bagus-bagus pudel saya taruh rumah Bandung terpaksa. Okay. Habis kepenuhan yang minta tolong banyak banget. Iya. Cacat. Ini cacat. Ini udah di rescue 10 tahun yang lalu. Oh. Kakinya gini nih. Oh iya iya. Jangan dinakalin ya. Kakinya udah patah. Kadang-kadang kalau baru rescue kayak gitu, tapi nggak nular sih. Ini. Kabias kan? Iya. Cuman gonggong doang. Takut ya? Enggak, gak bisa gigit. Takutnya apa nyolong. Gak boleh. Komang. Jagain, Ma. Ada papi. Ada papis, kalau papis pasti anjing kampung. Ini beranak di sini? Keberojolan di sini. Kena kawin di sini? Enggak. Waktu rescue udah memang benar-benar ada isinya. Udah hamil ya? Ini biasanya rescue dari tempat potong. Tempat potong? Kalau tempat potong pada hamil. Oh.
Halo. Dapatkan kebutuhan anabul kesayangan Anda hanya di KGP Pet Shop bersama Asuk Apik. Ini ada yang baru lahir. Ini baru lahir nih. Ya Bu? Ya itu baru lahir itu. Kadang kan kita rasanya ada isinya, kadang begitu kurusnya sampai nggak ada bayinya. Iya. Sampai nggak kelihatan kalau dihamil. Oh. Biasa kalau anak-anak ini lebih gampang diadopsi ya sama orangnya? Iya, lebih gampang diadopsi, tapi kalau udah gede suka dibalikin. Suka dibalikin? Ini juga nih. Ini mami cakep banget ini. Kampung banget. Cakep tapi tampaknya. Banyak amat anak itu. 9. Ini dia udah tahu tempatnya di sini gitu. Kalau baru masuk kayak tadi saya kurung kan takut hilang, saya masih punya kali soalnya. Oh. Tapi kalau udah dia akan milih orangnya dan tempatnya. Oh. Dimilih mas-masnya yang jaga. Oh, milih yang jaga. Oh, mau di sini apa di sana gitu ya? Iya. Boleh, boleh bebas. Yang penting kalau udah di steril, kita mulai punya tato sekarang. Oh, ditato. Ditato. Ditandain ya. Toto pasti kelupaan. Kelupaan ntar Toto bongkarnya udah nggak ada isinya. Iya, seringnya gitu. Apalagi kalau ngerescue kadang-kadang ternyata udah steril. Zaman ini kan steril udah. Iya. Udah terkenal banget. Jadi total 1000. Di sini 1250. Tapi di Bandung pasti 500. 438. Jadi sekitar 1700-an ya. Kalau seluruh tanggungan saya bisa 1700. Iya, iya. Tapi saya masih feeding orang-orang di luaran. Oh, masih ada feeding lagi? Iya. Kalau feeding di luaran selalu lebih menguntungkan, kan kita nggak boleh, nggak usah bikin bangunan, nggak usah bangunan. Saya dapurnya, dapur besar umum nggak apa-apa, apa adanya. Hah? Gitulah dapur kita. Oke, kita lihat dapurnya ya. Tanah 5.000 punya sendiri tapi Bu? Nggak punya keluarga kalau ini, kalau Bandung saya punya. Oh, oke. Okay. Bukan yang ngontrak gitu kan ya? Oh, masih punya sendiri ya, family ya. Kalau Bandung masih, kalau Bandung betul tanah kita, cuman Bandung itu susahnya tebing. Oh, tebing. Dan dokter hewan kan lebih maju Jakarta kan. Oh, oke. Okay. Tapi udah mulai bisa. Oh, sebanyaknya. Iya, ke dapur ini tolong dibersihin nih, banyak keranjau. Ini tempat masaknya. Masak semua di sini. Nah, ada dog food, ada nasi juga ya Bu? Kenapa? Ada dog food, ada nasi juga ya? Nasi-nasinya harus selalu kuning. Oh, kenapa kuning? Supaya nggak berkutu. Oh, gitu. Nasinya. Kasih kunyit ya? Kunyit. Iya. Kunyitnya kayak gitu banyaknya. Oh, oke. Okay. Ini dagingnya nih. Daging. Daging biasanya dikasih angkat. Angkat? Angkat lagi habis. Oke. Okay. Dapatkan kebutuhan untuk anabul kesayangan Anda hanya di High Pet Pet Shop Kelapa Gading. Ini berapa kilo ini sehari masak? Daging 200 kilo. Buset. Kalau beras 50. 50. Kalau dog food? Dog food tuh bisa... Dog food, kalau total kebutuhan 3 karung. 3 karung sehari ya? Masih tersebar semua. Oke. Okay. Saya mulai pejatan di kotak itu sebetulnya, nanti kita kesan. Ayo kita lihat sana yuk. Misi ya, misi ya. Kalau
Mbak. Kalau enggak ini mah daun. Buset. Tempatnya gede banget ini. Ya. Berliku-liku. Enggak, soalnya dibandingkan penampungan lain kan saya tadinya enggak berencana sebesar ini. Iya. Tadi kayak tumbuh kembang gitu. Iyalah pasti. Ini ada border collie-nya enggak sih? Mungkin ada. Ini ya. Oke, kita mau ngobrol di mana? Mau ngobrol di mana ya? Di sini apa adanya? Yang tempatnya rada itu enak. Enak, rada enak. Biar nggak berisik. Di depan. Oke, sekian vlog gerebek shelternya Bu Susan ya. Nanti di vlog selanjutnya kita ngobrol-ngobrol tentang isi dalemannya. Karena kalau di dalam tadi kita nggak bisa sambil ngobrol. Iya, semua ikut ngomong. Semua ikut ngomong ya. Mau menyampaikan suaranya. Oke, bye bye.